sudah beberapa bulan masih di urutan 3 dan 2. Nah, ini apa-apa. Upayakan aja supaya jadi urutan keempat. Supaya jadi urutan. Ya biasa kan? Artinya sebuah sirkulasi itu akan berjalan dan bergerak terus. Siapa yang memastikan kandidat yang pada waktu 3, 6 atau 4 bulan yang lalu pada ranking pertama dia tetap berada pada posisi ranking pertama itu? Oh, akhirnya tidak. Anies pernah di posisi itu. Anies pernah di posisi ranking kedua. Sekarang Anies berada di ranking ketiga. Nah, itu memungkinkan kesempatan juga Anies berada lagi di posisi atas. Tapi itu semuanya tergantung pada situasi dan keadaan di depan. Itu aja, cukup? Ini Pak Cawapresnya Pak Anies katanya sudah mengerucut ke lima nama ini gimana Pak? Siapa aja itu Pak? Sepanjang masih ada Cawapres masih bagus itu. Yang paling sedih kan kalau sudah tidak ada lagi bisa nominasikan. Berarti peran Cawapres penting ya bagi koalisi perubahan? Ya tentu. Ya elemen yang penting juga. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.